Barada Richard Eliezer atau Baradae bisa sedikit lega usai vonis, namun dirinya masih harus melewati serangkaian sidang. Salah satunya sidang kode etik untuk memastikan posisinya apakah akan tetap jadi anggota Polri atau tidak. Bagaimana keputusan jajaran Jenderal Listio Sigit Prabowo? Apakah Icat akan dipecat atau tetap menjadi polisi setelah selesai masa tahanannya?